Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada channel saya pada hari ini. So, kita nak pasang untuk 70 mat dashcam. Alright. Kita akan pasang kepada sebuah Pro 2 Mi B. Dan hari ini yang saya akan pasang yang simple punya, iaitu hanya cocok dekat tempat rokok je. So, kita tak akan pasang dekat wiring dalam. Yang tu kita akan buat dekat next video. So, untuk hari ini, kalau yang tak tahu, ini adalah untuk yang paling basic dan saya tak akan cut untuk kali ini. So, kita akan pasang secara sama-sama. Okay, so you boleh follow lah dalam video ni. Okay, so ini adalah dashcamnya. Okay, ini adalah 70 Mi Pro dashcam. Ini bukan Pro, so ini yang basic. So dia tak ada GPS. Kalau nak ada GPS, kena tambah sendiri dekat sini sebelum pasang dekat atas lah. Ini dia punya kamera yang ada penutup ni. So kalau boleh nantilah baru buka. Bila dah siap pasang semua baru buka. Ini dia punya screen saya dah terbuka sebab nak tengok, nak setting awal-awal. So kita dah setting awal lah untuk benda ni. So dekat dalam kotak tu juga ada dia punya barang-barang dia. Iaitu dia punya stiker. Okay, stiker untuk pasang dekat cermin nanti. Dan ada juga disediakan manual. User manual. Okay, user manual ni kalau tak tahu boleh baca. Macam saya tak perlu baca sebab tak pernah pasang. Dan ini pula adalah yang perlu pasang dekat cermin dekat atas ni sebelum kita tampalkan ini. Supaya kalau kita nak pindah kereta lebih mudah. Just beli yang ni instead of beli yang ni. Okay. Dan seterusnya apa yang ada dekat dalam kotak lagi adalah wire. So wire ni cukup panjang. Sentiasa cukup panjang. Tak kisah kereta korang panjang mana pun tetap cukup untuk daripada atas pergi ke sini, lalu belah situ dan turun ke sana. Okay, laluan tak confirm lagi sama ada lalu sini atau lalu belah driver. Sebabnya ikut kereta. Kalau macam saya akan lalu kat mana ada fuse tu. So kalau fuse macam Saga dia duduk belah kanan. Tapi macam Azir dia duduk belah kiri. Kita tengok hari ni Mi B duduk kat belah kiri atau belah kanan. Baru kita decide untuk laluan di mana. Supaya kalau kita nak upgrade, supaya boleh laluan pergi ke yang tak nampak lah. Supaya dia tak kacau dekat tempat rokok. So dia boleh lebih mudah lah. Laluan keluarnya sama. Okay, so yang seterusnya apa yang ada lagi yang bagi dalam ni adalah tempat charger. Okay, chargernya yang bestnya dia dah bagi yang siap full. Oh tak ada, satu je. Tak best lah. Jadi sebabnya nanti nak charge tadi pun dah tak boleh lah. Okay, so jom kita pasang. So untuk yang elektrostatik apa ni panggil elektrostatik sticker lah ni. Yeah, so just buka dan tampal dekat situ. Sama macam telefon punya lah. Just letak je kat situ. So macam screen protector lah ni cakap. Tapi ni macam tersilap sikit lah. Sebab kita letak betul-betul di antara apa namanya, tinted. So bila di antara tinted ni nanti macam terang kat sikit. So dia elektrostatik. So dia akan melekat. Dia kita tolak-tolak ni dia dah buang dia punya angin lah kat dalam tu. Kalau selagi elok, kalau pasang lagi elok kan. Tapi tak perlu lah elok sangat. Alright, so seterusnya just pasangkan dia punya. Okay, so yang ni dia punya pasang dekat sini, dia masuk kat sini kan. Okay, so kalau saya suka bukan pasang dia punya stiker ni tapi terus pasang dekat sini, tolak, buka, baru tampal. Sebab dah confirm kat situ boleh. Okay, so kita buka, lepas tu ikut je petak tu kat mana. Masuk kat situ, petak dia dah. Okay, sebab kalau tak masuk kat petak tu nanti dekat video akan nampak garisan yang elektrostatik tu punya stiker. So kita tak nak lah, tak lawak lah nanti. Okay, so macam ni. So bila cabut, kita boleh cabut. Nampak? Dia dah fikirkan dah untuk kita. So kita just pasang, tolak macam tu. So kenapa kita kena pakai dashcam yang boleh cabut? Okey, sebabnya kalau ada banyak tempat lah yang bahaya lah. Sebab dia orang pecahkan cermin hanya untuk ambil dashcam masa dia orang pula. So cermin tu je dah 200, dashcam baru 1 lebih. Okay, rugi lah kat situ. So kalau berasa dekat tempat yang bahaya, boleh cabut dan simpan dekat dalam dashboard. Okay. Okay, so untuk next step, kita just ni. Okay, tarik ni, tarik sekuat-kuat ni. Okay, dan cabut. Macam tu, simpan kan. Dia ni, dia akan cabut dia punya kat sini. Tarik je, kuat-kuat. Jangan takut, tarik je. Tadah, dah siap. Kuat, senang, simple.
Okey, dan ini kita akan salurkan dia daripada atas ni pergi ke sini. Oh, lupa cari dia punya tu tempat fuse. So, adakah dia sama macam Asia? Ya, sama. Dia duduk kat sini, so kita akan buat kat sini lah. Lalu kat sini. Alright, so yang ni kita tarik dan cabut. Simple kan? Ada kereta yang agak susah, tapi untuk kereta Miami sangat senang. Okey, cabut dia punya getah tu. Pasangkan daripada atas ke bawah. Alright, so next step adalah kita cocok ni dekat dia punya tempat yang sepatutnya lah. Pinsel yang ni dekat belah sini, dan kita akan halikan dia cocok je, dan kita akan naikkan dia ke atas dan tegang lah kalau boleh. Okay, so yang ni untuk 70 My Pro rasanya dia akan sediakan macam satu tempat untuk kita nak selitkan kat atas ni. Tapi untuk 70 My Light ni dia tak sediakan pula. Saya tak tahulah saya beli yang betul ke tak. Tapi itulah, sepatutnya ada tapi tak ada. So kita just guna tangan je lah. Kita guna tangan ni panas ke ataupun sakit sikit lah. Just, kita boleh tolak ke dalam lagi. Sepatutnya lagi dalam boleh tolak ni. Tapi sebab kita pakai MyB, dah elok lah tu. Dia terus tolak, dia terus sangkut ke atas. Sebab kalau ada kereta-kereta tertentu, kita tak nak selitkan ni. Okay, so contoh macam ni. Dia tak boleh nak tolak. So kat sini kita pilih sama ada nak selit dekat belakang wayar ni ataupun kita nak buat laluan baru. Okay, so contoh macam ni, saya rasalah saya sarankan just lalu dekat belakang supaya dia tak bergerak. Kereta bergerak, jadi kita kena fikir benda tu kalau dia bergerak adakah dia akan menghasilkan bunyi. Jadi kita kena selitkan dekat tempat supaya dia tak bunyi, dan pastikan dia jangan nampak lah. Kita tak nak dia bodoh kan. So naik sini, selalu sini. Terpelit pula kat kaki. Ini dia punya ujung. Ujung ni targetnya adalah untuk sampai ke tempat rokok. Sebab kita nak ambil daripada situ dan simpelnya. Okay, so apa yang kita buat, kita just masukkan ni. Masuk je guys. Dan kita macam memancing. Dah sampai. Best lah MyB. Memang senang pasang kat MyB. Okay, so cocok kat sini. Okay, tarik. Alright, yang ni kita selitkan lagi. Masuk kat belakang. Dah siap. Itu je. Okay, lepas tu terus tutup. Tak payah nanti-nanti. Terus tutup je. Sebab nanti kat bawah tu kita nak tegang-tegang. So kat sini kita tak nak dia gerak-gerak. Terus masuk. Kita dia pun slot kat atas. Kat sini tolak. Tekan. Jangan takut. Pukul je buat-buat. Okay, lepas ni terus pasang balik. Tolak. Alright, dan tolak kat ujung tu. Jap, salah. Kita tolak masuk sini. Dia dah masuk pada tolak. Lepas tu, lalukan laluan tangan sekali sampai dia dah habis. Okay, dah confirm ketat. Clean kan? Terus tak ada apa-apa, kat atas dia terus sambung sini. Okay, next adalah kat sini. So, yang ni kita kena fikirkan. Dia punya ini dia buka kan. Jadi kita kalau boleh, kita nak dia lalu atas dia. So, kat atas kita kena cari tempat untuk dia selit lah. Okey, jom kita melihat dekat bawah apa yang ada. Okey, dekat sini ada beberapa option laluan. Kita boleh lalu dekat atas ni dan belit benda sikit supaya dia tak bergerak banyak sangat. Okey, kat atas ni ada tempat nak sangkut lockbox kan. Kita yang selit atas. So okey. Lalu je. Lalu, okey, dah sampai. Okey, next adalah kita kena pulak. Next kita kena fikirkan untuk dia nak lalu ke sini. Okey, so jadi kita kena ambil tempat elektrik dia. Okey, yang ni masuk kat sini. Cepat charging dia kan. Jom. Okay, yang ni kita boleh nampak dia ada laluan kat bawah ni. So apa kita buat, kita just sedek kat dalam tu. Lalu selas ni tak boleh. Sebab nanti kan dia ni kan akan tutup kan.
wayar ni dia akan langgar dengan glove box. So dia mengganggu. Jadi kita kena fikirkan laluan yang dia dah tak ganggu langsung. Hati-hati dengan airbag, jangan terlanggar wayar dia, nanti kalau putus pop dia meletup sendiri yang sakit. Okey, cucuk sini, lepas tu terus tarik ke bawah. Terus dia keluar ke bawah. Kita nak pasang wiring-wiring sini, kalau boleh jangan ganggu wiring-wiring lain lah. Okey, tarik. Ini sama macam memancing, sangat senang. Okey, dah siap. Okey, wayar ni kan panjang. Okey, kita ada yang tadi pengikat yang diberikan tadi tu. Kita kena fikirkan macam mana supaya dia tak dangling around. Okey, so ni kena masuk kat situ. Okey, tu ikat balik. So kalau ada cable tie pun boleh pakai, kalau tak dah hilang lah. Ini adalah time yang kita beli tadi. Okey, so ini ikat dan ikat. Sampai tak? Agak-agak sampai tak? Okey, macam tu. Okey, terus sampai. So yang ni kita terus ikat dia masuk dalam. Oh. Dah, dah siap, terus masukkan selit kat bawah tu yang tak ganggu benda-benda lain. Terus lebihkan sikit supaya ada play je. Biar tegangkan dan masuk. Dah siap. Okay, so jangan lupa pasang glove box. Okay, so kita dah siap pasang. Dia punya hardware lah at least. So sekarang kita nak setting dia punya dashcam. Okay, jom kita tengok. Please format so, SD card. Kita just format je. Show my starts recording. Okay, dah siap. Terus recording. Tapi kalau anda baru keluar kotak, dia tak macam ni lah. Dia ada step by step. Just ikut je, follow je. Dia punya software nak kena install ke apa ke. Dia punya tarik. Dia punya firmware. Semua boleh update. So sekarang ni kita nak tahu dia punya recording start. Oh, so ni recording lah untuk ni dia punya wifi hotspot. Kita boleh custom lah semua kat sini ikut anda punya preference. Okay, kita back, kita boleh start recording emergency. So kalau emergency, contoh macam anda nampak accident daripada jauh, so kita nak pastikan accident tu boleh nampak apa tu, boleh dia confirm rakam lah dan dia takkan ditipu. So just tekan recording emergency video tu, so rakaman tu takkan di-delete walaupun dah lama. So dia akan still dirakam lah dekat dalam tu. Dia ada format yang berlain, dia ada folder yang berlain. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa tekan subscribe. Dan kalau nak tahu saya pasang untuk wiring yang seterusnya nanti, boleh follow. Alright, okay, assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.